I am legend. Ice doesn't fear. A few moments later. Alright, welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Planet Mercurius, Venus, Bumi, Neptunus, Pluto. Ah, jangan banyak pacot. Langsung aja ke in-game-nya aja, Ads. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Buruan, sekarang. Come on. Welcome back to RF Best Gamer, the best combo and synergy in this planet. Oke, masih di Magic Chess Mobile Legend lagi, guys. Kita ambil Lancelot ya di sini. Oh ya, hari ini kita pakai Commander Aus to skill 3, guys. Kita akan mencari hero legend lagi ya di sini. Oke, seperti biasa ya, kita masukin dua hero untuk mendapatkan satu stakan ya. Oke, ada Purify, Flicker sama Retribution ya. Elegance is never outdated. Not bad. We will survive. Those who do not rest. Jadi sini kita masukin satu hero semua ya. Kita ambil Purify. Nah, ini kita bisa nyalain Immortal ya. Kita juga harus mikirin income ya. Di sini kita income 10 gold, guys. Jadi kalian nggak perlu membeli hero terus disimpan dulu ya, nggak perlu, guys. Kalian fokus nabung aja ya di sini. Oke, masih santai di sini. Kita masukin 4 hero aja. Next round kita naik level ya. Pokoknya kita income 20 gold dulu, guys. Jangan kalian langsung naik level ya. Oke, harusnya masih kalah ya di sini. Oke, nice banget, ini kena damage-nya nggak terlalu sakit ya. Oke, kita lihat ada ini ya, Immortal ya, untuk magic kristalnya. Kalau saya sih biasanya magic kristalnya nanti diambil setelah gentong emasnya pecah, guys. Itu kalau gaya main saya ya. Nah, di sini kita masukin 5 hero. Ini udah nyala gentong silver ya. Berarti kurang 2 ronde lagi kita bisa nyala gentong emas. Lawannya mistik ya, harusnya kita kalah sih. Oke, masih aman di sini, masih kalah. Lustri kita terjaga ya. Ada Immortal Boy, please. Oke, mantap sekali ya. Nah, ini kalau main Austus itu kalau dapat Immortal kalian ambil aja ya, lumayan sih, dia kehitungnya masih 2 stack ya. Oke, kita skip dulu aja magic kristalnya. Nah, di sini kan kita goldnya 30-an ya. Setelah match ini kita bisa naik level lagi, guys. Wih, lawannya Mia pakai Flicker Boy. Wah, gila dia.
bintang 2 nya udah 4 hero, anjir cepet banget ya. Oke, di sini kita juga harus memikirkan ya untuk set upan menang ya nanti. Oke, kita jualin hero yang nggak perlu ya. Nah, di sini kita cari Mage aja ya, Mage sama Mystic guys. Untuk set upan menang kita akan coba Mage sama Mystic ya. Oke, kita lihat lawannya. Wih, Amon bintang 2 boy. Oh, dia pakai flicker, pakai starfall ya. Please yuk, ini kalau Mystic sih harusnya bisa kuat ya. Oke, nice banget, kita bisa menang di sini ya. Oke, mantap sekali. Nah, ini enaknya Mystic guys, kita lihat dapat hero nya oh, dapat Aurora, boleh Aurora, berarti kita ambil Immortal ya. Nah, untuk rune pertama kita coba, aduh jelek ya, kita ambil Blazing Blade aja ya. Oke, berhubung dapat Aurora, ini hero mage kita juga lumayan banyak ya. Nah, ini kita ambil magic crystalnya Immortal, kita langsung pakaikan aja ke Aurora ya. Pakai ke Queen Aurora ini. Ini kita juga harus langsung pasang sih, soalnya kan Immortal dia ngumpulin stakan dulu guys. Kalau udah maksimal baru damage-nya sakit banget ya. Oke, ada ini ya, Vexania, boleh kita langsung masukin biar nyala summoner ya. Kita juga harus mikirin cara mencari cuan ya, ini kalau masukin Northern Adventure agak susah ya, jadi kita pakai summoner aja guys. Nah, ini kita udah berhasil ya dapet hero legend kita yaitu Aurora. Oke, apakah bisa menggendong sampai ke late game? Please yuk, ulti lagi. Oke yuk, tenang, kita masih ada Immortal. Oke, aman banget ya di sini. The darkness has gone. Wih, dapat Aurora lagi boy. Wah, ini popul kudanya Blazing Mystic ya. Ini dapat Aurora satu biji ya dari tadi, gentong silver guys. Wih, lawannya Guardian. Pakai apa itu, Kadia ya, Guardian Kadia. Yang penting Aurora kita dipojokan sih harusnya aman ya. Nah, ini one-one-nya udah mati, sisa Guardian ya sama Luoyi. Yuk ulti langsung. Wih, tebel banget ya anjir Guardian boy. Yuk ulti lagi. Aduh, sayang banget kita kalah masih di sini. Wah, ini mage kita cuma nyala 2 doang ya, pantas kurang sakit damage-nya. Oke, kita tunggu aja. Nah, langsung masukin Odette ya biar nyala 4 mage guys. Jadi lebih sakit lagi di sini ya. Kita lihat damage Auroranya dengan 4 mage ya. Ini kurang buku doang sih. Kalau ada buku langsung bisa ulti cepet ya, nggak kelamaan ini guys tuh. Oke, sakit banget ya damage-nya. Sebenarnya rune-nya kurang cocok ya untuk Aurora guys. Kalau Blazing Blade enaknya itu untuk hero yang attack speed ya.
Ini kalau Aurora enaknya kasih yang nambahin mana guys. Tadi berhubung gak dapet ya, jadi aduh di sini kita agak nge-lag sedikit ya. Tuh ini nggak tahu guys dapet hero-nya dapet item apa ini. Oke, dapet Jawhead Injector ya, sayang banget. Those who do not rest, you become what you... A gentle breeze is enough to shake the foes. Oke, kita di sini nabung lagi ya. Nah, untuk step selanjutnya ya kalian tinggal ini aja sih. Kalau udah dapet hero-nya ya kalian tinggal fokus naik level aja guys, ke level maksimal ya, biar kalian bisa bintang 3-in hero legend kalian ya. Jadi nggak usah ngeroll terlalu ini ya banyak guys. Ini kita ngandelin Aurora aja ya di sini untuk carry the game ya ini. Tuh harusnya masih aman ya. Sebenarnya Aurora ini apa ya, hero legend yang bintang 2-nya itu paling lemah guys. Beda sama yang lain ya. Dia soalnya kan cuma ngandelin ultinya doang ya. Jadi ultinya harus on point guys. Kalau nggak on point ya susah ya. Untuk valenya dashing mage di sini. Boleh kita ambil dulu ya. Oke, lawannya mistik di sini. Ya Aurora please, kasih hujan dulu. Waduh lama banget kan tuh hujan. Yuk. Oke, masih aman di sini, nice banget. Oke, kita lihat untuk rune yang kedua ini ada Magic Sure sama Power Overload ya. Oke, kita nanti tunggu ininya dulu ya. Tunggu itemnya guys, baru kita ambil rune yang kedua. Tadi ini sayang banget tadi kita nggak nyalain summoner ya. Ini sebenarnya bisa sih tadi ada Zax. Kita lihat ada Domi, Golden Staff sama Glowing One. Nah, nextnya ada Glowing juga. Kita ambil Glowing sama Domi ya. Domi untuk Gatot guys. Nah di sini berhubung gak dapat buku, berarti kita ambil Magic Sure aja guys, biar Auroranya cepat ulti ya. Nama mananya cuma nambah setengah sih. Ini kita butuh buku banget sih. Waduh lawannya boy, marksman Kadia ini, Lancer ya. Waduh ini buan-buannya sih, harus ditargeting dulu ya. Itu bisa. Oke, nice banget Auroranya guys. Ini kalau lawan hero-hero marksman, kalian harus pinter-pinter nargeting hypernya ya. Oke, boleh dapat monyet, kita masukin ya biar nyala summoner. Nah di sini kita udah nyala 6 mage guys, jadi damage Aurora udah sakit banget nih. Oke, Gatot ngasih cece, langsung dikasih hujan panah boy sama Queen Aurora ya. Yuk hujan lagi Queen. Kasih ketek doang juga udah sakit ya tuh. Ada efek bakar-bakar sih dari Blazing Blade, efek ledakan ya. Oke, efek Sania bintang 2 boleh.
Waduh, lawannya yang pager-pager kayak gini nih, kelamaan ya. Oke, dapatnya ngasih CC ya ke depan, langsung dikasih hujan panas sama Queen Aurora ya. Wow, dikasih hujan panas boy. Oke, kita masuk ke fatbook yang selanjutnya, ada Crystal Astro ya, yang pasti diambil sih. Oke, tapi kita dapat slot ya, nice banget, mantap, dapat slot boy. Oke, nah berarti kita bisa nyalain maksimal combo kita ya, yaitu 6 immortal sama 6 mage, nice banget. Ini kita udah maksimal slot guys, 10. Kita juga nyala Northern Adventure ya, lumayan buat farming. Ini kita juga harus nabung terus sih, soalnya Aurora kita kan targetnya bintang 3 ini. Ini misi untuk naik level udah selesai ya, kita tinggal nabung buat ngeroll ya, cari Aurora bintang 3 guys di sini. Oke, ada Gatot. Lawannya ini ya, Marksman Card Cleanser ya. Aduh, ini one-one-nya free banget boy. Aduh, sakit banget ya Mianya. Aduh, kalah kita guys. Kalah tipis ya sama Mia. Legends never surrender. Oke, kita masukin Valentina ya untuk menggantikan Odette. Nah, di sini kita juga spam summoner sama Northern Adventure. Kita harus terus cari cuan ya, dapatnya Zax ya. Kurang beruntung banget. Oke, ada Bloodwings. Nah, kita lihat Arlott Bintur Blessing ini ya, immortal, cakep banget. Ini Blessing kita udah maksimal, berarti the pointy ends of my spears warn those against me. Oke, lawan kita apa ini? Mystic Mage ya. Mereka juga pakai Aurora boy. Tenang sih, kita kasih hujan panas dulu. Gila, kita nyala gentong emas di sini. Dapat apa ini ya? Oh, mantap sekali, kita pulangin ke lobby kesayangannya ya. Wih, dapat Gatot kece boy. Boleh kita masukin ya. Gatot bintang 2 kasih full item ya, immortal domi sama blood wings. Wah, ini sih Aurora juga bintang 2, mantap sekali ya. Wah gila, Vexana bintang 2, ada Vexana lagi boleh. Nah, di sini kita bisa nyalain summoner juga ya, tadi immortalnya kelebihan guys. Aduh, lawan pager-pager kayak gini, kumpul-kumpul aja sih yang penting guys. Gatot ngasih CC, Aurora ngasih hujan panau, rata semua boy. Oke, tenang, gak takut sama banteng. Wah, mantap sekali, kita pulangin lagi ya ke lobby. Wah, dia yang main marksman menang ya lawan kita guys. Oke, Gatot bintang 2, ada Aurora lagi. Ini Aurora kurang 2 biji lagi ya.
Oh, bala Vexana dulu bintang 3, boy. Oke, kita coba pindah positioningnya ya, biar si Wanwan-nya langsung kelok ya. Lu PR-nya Wanwan doang sih, dia sakit banget ultinya, guys. Oke, langsung dihentikan sama Katut ya, Wanwan mereka. Yuk. Gila. Oke, masih aman ya, nice banget. Iya, third program selanjutnya ada Crystal Immortal sih. Duh, tapi udah kebanyakan ya. Kita ambil apa ini? Mage apa immortal? Boleh mage aja ya. Oh iya, mage kasih ke Katut. Rollnya magic ya, damage magic ya. Oke, yuk cari Aurora. Nah, ini mage kita kelebihan 1 ya. Untuk kasih mage boy sama purify aja di sini. Ini kita pakai Katut 2 biji ya, harusnya bisa menang ini. Waduh, tapi Wanwan-nya guys dipindahin ya sama dia, kurang ajar banget. Aduh, kalah lagi nih. Waduh, nampaknya masih susah di sini guys. Ini harus bintang 3 sih Auroranya ini. Harus di-lock ya Wanwan-nya ya. Oke, kita lanjut ngeroll lagi di sini. Whatever it takes. Aurora please. Waduh, balak Katut ya. Keluar 2 biji. Wah, Katut dulu guys, bintang 3. Waduh, Katut bintang 3, berarti ini kita pakai jasa Katut dulu dong berarti ya. Kita kasih Katut mage di sini. Oke, kita kasih Aurora boleh. 2 biji ya Auroranya. Oh, ini Katutnya pakai mage sekali tumbuk langsung hilang tuh. Wah, sakit banget ya blessing blade-nya juga. Oke, kita menang, nice banget. Nah, tinggal ini ya, Aurora bintang 3 boy. 2 biji lagi, dapetnya banteng ya. Please kasih mirror. Untung. Please mirror. Oke, cakep banget ya, dapat mirror, ada lampu juga. Valentina bintang 2, yuk cari Aurora lagi nih. Aduh, ini ada monyet ya, monyet bintang 2 dulu anjir. Monyet lumayan sih dia paying time-nya ya. Oke, kita langsung tabrakin monyetnya. Monyetnya langsung masuk kolong ya. Yuk, kita makan dulu yuk sama Aurora. Aduh, sayang banget ya. Tapi Katut kita udah bintang 3, boy. Jangan lupa ini. Mampus ya. Ini PR-nya Aurora doang sini. Please Aurora 1 biji. Aduh, dapatnya ireng ya. Aurora. Aduh. Oke, nice banget dapat ya Aurora. Kita langsung mirror aja di sini. Dan Aurora bintang 3, boy. Gila, Aurora Crystal Immortal boy di sini. Numenon's flame won't waver, and neither will I. Oke, kita kasih
magic crystal ya, Aurora. Kali kita berhasil top 1 dengan Hyper Aurora Immortal atau Queen Aurora Immortal. Boy, gila ini. Dua Hero Legend bintang 3, boy. Kita lihat, powernya 342 ya. Gila, besar banget, guys. Ini berkat Vexana bintang 3, Gatot bintang 3, dan Queen Aurora Immortal bintang 3 kita. Oke, segitu aja guys gameplay kita hari ini. Jangan lupa klik tombol like ya and subscribe, and see you in the next video. Bye.